Banyak orang jadi tokoh hebat bukan karena sekolahnya, tapi karena hayatun ruhaniyah yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Saya aku takon, hikmah barokah itu wilayahnya hati apa wilayahnya otak? Hai. Wilayahnya hati apa wilayahnya otak? Hati. Otak memproduk ilmu pengetahuan. Outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk hidayah, hikmah, barokah. Outputnya orang-orang benar. Nah kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya benar, ya benar, ya pinter. Maka laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu benar. Tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter tapi enggak benar, ada orang benar tapi enggak pinter. Kalau bisa jadi orang itu ya pinter, ya benar, ya benar, ya pinter. Tapi andaikan milih salah satu, daripada jadi orang pinter enggak benar, mending jadi orang benar meskipun enggak pinter. Kenapa? Karena memintarkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pinter. Orang kalau pinter itu susah dibenarkan, karena orang pinter itu punya toriqah sendiri, namanya toriqah ngeyeliyah. Lebih gampang benerne mahasiswa daripada benerne rektor. Karena rektor itu punya argumentasi sendiri, punya disertasi sendiri, angel dikandani. Tapi lek karo kiai gak manut ya kualat kok. Ya padha kiai ini, tapi levelnya kan beda gitu.